Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku Viola Rose guys, dan tentunya di game kesayangan kita Grotopia teman-teman. Buat kalian guys yang baru di YouTube channel aku, salam kenal, aku Raja guys. Jangan lupa guys buat support channel ini dengan cara like videonya guys, dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah coy. Dengan begitu kalian bisa bantu channel ini agar semakin berkembang lagi coy ke depannya. Karena tentunya tanpa bantuan teman-teman semua, channel ini bukanlah apa-apa guys. Jadi guys, I really need your support coy. Waduh, cool nggak tuh coy? Mantep nggak guys? Nah, jadi jangan lupa support ya guys ya. Oke coy, jadi pada video kali ini aku pengen jelasin salah satu farmable item yang sangat-sangat profit coy. Jadi farmable item satu ini permintaannya itu tinggi coy. Terus dari ngefarm farmable ini kalian juga bisa dapetin double bahkan triple profit gitu coy. Dan juga farmable satu ini juga menjadi salah satu campuran seed untuk nge-mesh guys. Makanya farmable ini sangat high demand coy, karena meshnya itu populer juga coy. Kalian semua pasti udah pada tahu dah. Jadi tanpa basa-basi lagi, kalau kalian penasaran kalian tonton aja videonya, karena aku di sini bakal jelasin farmable-nya itu apa dan cara profitannya gimana dan cara nge-mesh-nya juga gimana. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke coy, apa sih farmable yang aku jelasin di awal tadi cuy? Apa guys kira-kira farmable-nya? Jadi guys, dari farmable item ini, dari kalian harvest, kalian break, tanam, harvest, break, tanam, harvest, break, kalian bisa dapetin item yang namanya itu coy adalah Wind Essence guys. Wind Essence coy, ini salah satu essence yang paling mahal guys ya, dibandingkan essence-essence yang lainnya. Jadi essence ini kalau nggak salah harganya itu 15-20 per WL guys. Kita coba cek aja ke Bui Essence ya guys ya. 15-20 per WL, owner Bui Al 20 per WL tuh coy. Oke, jadi itu ya guys ya, cara profit pertama coy. Kalian dari nge-break farmable ini, kalian bisa dapetin Wind Essence guys. Nah jadi, apa sih bang farmable itemnya, udah penasaran nih? Ayo apa guys? Jadi farmable itemnya itu adalah Sharp Piano Seed guys. Ayo, pada tahu nggak guys? Oke, kita tunjukin dulu itemnya coy. Nah yang kayak gini coy, yang gambar piano hitam, terus ada pagernya ini ya guys ya. Ingat ya guys, yang Sharp Piano Seed. Soalnya ada tiga macam guys. Yang piano itu ada yang piano normal, ada yang flat piano seed, dan juga ada yang Sharp Piano Seed coy. Dan ini orang jual di harga 20 per WL coy. Itu laku banget guys. Dari tadi aku ngecek, aku cari-cari orang jual di harga 20 udah pada sold coy. Jadi ini sangat-sangat high demand coy, permintaannya sangat tinggi. Jadi kamu buat jualnya aja gampang guys. Jadi kayaknya aku bakal cari dulu nih set piano sharpnya ini. Kalau nggak ketemu juga kayaknya aku bakal beli di sini aja dah guys, harga 10. Jadi intinya coy, kalian beli aja set ini semampu kalian berapa, dan kalian farming sebanyak 10 kali lipat dari seed awal coy. Jadi misalkan kalian beli seed ini sebanyak 200, kalian farming terus sampai 2000 coy, karena 10 kali lipat kan, jadi sampai 2000. Nah kalau sudah sampai 2000 terserah kalian, kalian pengen jual lagi atau kalian lanjutin ke profitan selanjutnya, yaitu dengan cara nge-mesh guys. Jadi intinya seperti itu sih guys kalau simpelnya ya. Di sini aku bakal cari dulu Sharp Piano Seed-nya guys, aku usahain biar dapet yang harga di 20 per WL coy. Jadi kita carinya itu di Discord iHemo guys biar lebih gampang. Kalau misalkan di Bui SSP itu Sharp Piano ini nggak ada ya guys ya. Soalnya udah aku cek dari tadi cuy. Kita coba ke Bui SSP ya guys ya, coba kita ke Bui SSP. Nggak ada loh, udah aku cek guys di sini. Jadi kayaknya ini bukan item SSP ya guys ya. Nih, kalau kalian lihat kan nggak ada tuh di sebelah kiri. Kita cek lagi sebelah kanan guys. Nah yang ada itu cuman flat ya guys ya, yang flat piano sama yang piano doang cuy. Yang piano doang, yang sharpnya nggak ada cuy. Kalau musik-musik yang lain ada nih cuy. Jadi ini bukan seed SSP ya guys ya, soalnya nggak ada di word SSP
coy. Jadi carinya itu biar kalian gampang, kalian cari aja di Discord iHemo coy. Karena lebih gampang. Di sini aku cek tadi di ini salah satu contoh wordnya guys. Jadi ini dia jual 20 per WL ludes guys. Ludes coy, sisa 16 seat. Sumpah coy, gampang banget buat jual ini coy. Aku dari tadi cari-cari masih belum ketemu coy. Jadi biar enggak lama guys, coba kita percepat aja dulu coy. Aku nyari-nyari seatnya biar kalian enggak bosan guys ya. Kalau enggak ketemu juga kayaknya aku bakal beli di Sharp Boy Sharp tadi ada coy. Oke, jadi kita percepat dulu coy. Oke coy, aku di sini nemu yang harga 19 per word lock coy. Set Sharp Piano Seat ya guys ya, dan dia di sini punya stok 2297 coy. Nama wordnya QI58 kalau kalian mau coba beli guys. Soalnya tadi aku nemu yang 20 per WL pada sold guys, yang 19 aja loh sudah ada yang beli coy, coba lihat. Laku banget guys kalau kalian jualan ini, sumpah kalian promosinya itu di Discord aja coy. Jadi di sini aku kayaknya bakal beli berapa dulu guys? Kita bakal beli mungkin sekitar 400 atau 500 guys. Pokoknya supaya word lock kita itu, DL kita itu nggak pecah cuy. Coba kita beli aja mungkin sekitar 300 aja dah. Jadi aku beli dulu coy. Nih coy. Jadi kalian farm aja ya guys ya. Beli semampu kalian berapa cuy bisanya. Dan kalian farming aja sampai banyak guys. Karena seatnya ini sangat-sangat farmable coy. Jadi bisa kalian terus farm coy sampai nanti tambah banyak. Pokoknya 10 kali lipat ya guys ya. Di sini aku taruh dalam vending aja dulu coy, biar kita tahu berapa jumlahnya yang aku beli coy. Oke, jadi kita beli-beli dulu coy. Oke coy, kayaknya aku cuman beli 380 aja ya guys ya. Jadi aku ngabisin 20 WL coy untuk beli seat ini, dan bakal kita tanam coy. Kita tanam. Tuh guys, cuman 3 jam guys. Jadi satu hari itu kalian bisa farming ini mungkin 3 sampai 4 kali guys, mungkin 5 kali kalau kalian rajin guys ngebreaknya itu coy. Jadi ini gampang loh coy. Dan kita bakal tanam dulu cuy ya semuanya coy, karena di sini aku bakal farming sampai banyak guys. Intinya kalian farm aja, kalian tanam, kalian break, lakukan aja seperti itu sampai seatnya itu 20 kali lipat guys, maksud aku dibandingkan seat awal. Kalau lebih juga kalian boleh kok guys, intinya semampu kalian ya tanamnya, farmingnya itu sampai berapa kali lipat coy. Nah coy, jadi kita bakal tanam dulu semuanya coy. Oke coy, udah aku tanam semua coy. Jadi buat yang belum tahu ya guys, Sharp Piano itu bisa kita gunain buat nge-mesh Science Station guys. Jadi Science Station itu yang kayak gini coy, pasti kalian semua pada sudah tahu dah yang namanya Science Station itu buat provider profitan untuk chemical guys. Jadi yang kayak gini coy, bentar nih coy, yang kayak gini coy, yang hasilin chemical coy. Dan ini adalah salah satu mesh yang paling populer juga ya guys ya, banyak player-player Grotopia yang nge-mesh Science Station itu. Jadi Science Station itu rumusnya itu kalian perlu campur Sharp Piano Seat dengan biohazard sign guys. Guys, buat dapetin yang namanya military radio seat. Kemudian military radionya itu nanti kalian break dan dapetin military radio seat kan. Terus kalian campur lagi dengan toxic barrel lah gitu guys, dan dapetin yang namanya Science Station coy. Jadi seperti itu coy ya. Jadi Sharp Piano ini diperlukan buat Science Station guys.
Nih harganya itu sekitar 20 per WL, 18 sampai 20 per WL cuy. Tapi di sini harganya 17, kita beli aja dah 17 cuy. Biohazard Science Sheet ya guys ya. Nih kalau aku campur dengan yang tadi cuy, itu bakal menghasilkan military radio cuy. Harga dari military radio sheet itu juga mahal cuy. Nih military radio 3 cuy. Jadi harga dari military radio ini juga mahal. Jadi kalian bisa stop di mana aja ngemesnya itu cuy. Kalian cuman cukup sampai ngemes military radio juga gak apa-apa cuy. Tapi kalau kalian punya modal lebih, kalian bisa tambahin mesnya untuk jadi science station. Tapi kalau modal kalian terbatas, kalian cukup sampai military radio aja. Tapi kalau kalian perlu DWL banget guys, kepepet gitu, kalian bisa sampai jualan sharp pianonya aja coy. Jadi terserah kalian cara profitan satu ini, terserah kalian coy. Makin tinggi meshnya, kalian bisa dapetin profit yang makin besar juga coy. Karena block science station itu kalau nggak salah 4 per WL ya guys ya. Jadi sangat mahal coy. Dan dari ngebrick sharp piano 3 ini juga kalian bisa dapetin gems guys. Coba kita hitung ya guys ya di bot Discord guys, berapa gems yang bakal kita dapet dari ngebrick misalkan 2000 sharp piano seat 3 coy. Coba kita hitung dulu ke Discord kita guys. Buat kalian yang belum tahu cara ngitungnya, kalian tonton aja video yang cara profit dengan bot Discord coy. Di situ aku ajarin cara gunain botnya ya guys ya. Oke guys, jadi di sini aku udah di Discord aku coy, di Viola Rose Squad, dan kita di bagian channel Grotopia Bot Profit. Jadi caranya itu tinggal kita garis miring break 2000 7500 sharp piano coy. Nah, tuh guys, dia bakal ngitungin coy. Dan di sini average gem drops-nya itu sekitar 5000 gems guys, dari ngebrick cuman 7500 block guys. Jadi lumayan loh. Kalian ngebrick block ini juga dapetin gems guys. Jadi seperti itu coy. Seperti itu coy untuk farmable item satu ini yang sangat farmable, high demand dan high profit coy. Jadi ini adalah rekomendasi farmable untuk saat ini guys, buat dari aku coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari item farmable yang bagus di saat ini coy, mungkin ini adalah salah satu itemnya coy. Jadi kalau kalian penasaran dan kalian mau coba, kalian coba contoh aja ya guys ya, yang udah aku jelasin tadi. Nah gimana guys, kalian suka nggak video satu ini? Kalau kalian suka jangan lupa guys tinggalkan like-nya, like videonya guys banyak-banyaknya, kalau bisa tembusin 100 bahkan 1000 like coy. Karena dengan like teman-teman bisa bantu channel ini dan juga YouTube ini, maksudnya dan juga video ini berkembang coy. Karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel ini bukan apa-apa guys. Jadi jangan lupa subscribe juga ya guys ya. Dan kalau kalian misalkan ada pertanyaan, kalian tanyakan aja di kolom komentar di bawah coy. Nanti aku bakal bales di sana, atau kalian boleh sapa-sapa aku aja coy. Ramekan aja kolom komentarnya guys ya, nanti itu kalian bisa support aku coy. Oke guys, itu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.